kembali lagi kita di channel Desna Ngamong Family. Kita dah berada dekat Sarawak. Cuaca hujan. Nanti buat bajet. Ni sementara ni buat bajet panggang-panggang ayam dulu. So nanti buat bajet nak masak terong bersama dengan Dabai. Kita tengok macam mana cara dia. Nanti dia ambil banyak terong. Belakang. Kita sekarang nak ambil terong Cina dekat halaman rumah sebelum hari gelap. Jomlah. Inilah terong Iban ke Cina tau? Terong Cina. Ah, terong Cina. Kita ambil sedikit daun bawang. Nanti kita campurkan sekali dekat dia punya bahan. Masuk ke awak. Hujan, hari hujan. Okay guys, sementara itu kita mencuci apa tu nak? Terong Cina dengan daun apa tu namanya? Daun bawang. Sebelum ambil buah pada mana tu nak? Ibu bajet geram betul. Kenapa lah dia potong pala tu? Saya nak makan dia punya kepala dia potong. Ni leher saja leher. Ha, ibu bajet suka makan kepala ayam. Buat kulit kah? Bukan kau buat kulit ya, leher atau apa? Amina suka tu. Buai bersih-bersih. Tak apa berat. Buai. Geli-geli dia. Mak dia suka makan kepala, leher. Geli-geli. Geram betul saya mereka ni buang kepala. Lain kali jangan buang dia punya kepala. Ibu bajet nak makan dia punya kepala. Mami ni lah. Tutup kan? Hanya nak tak cabut-cabut. Tahu. Tarik ambil. Nak menarik. Tarik kuat-kuat lah. Lagi tarik kuat-kuat berat tak? Salah. Ketok. Koyak dari tepi tu. Tarik. Dia dah belajar. Lagi sikit lagi. Okey. Okey, Aji, satu sudu. Okey. Go. Okey, kita campur sedikit minyak lah. Ni kita nak masak terong dengan dabai. Ni dabai yang kita dah keluarkan dia punya apa tu biji. Sedap lah. Simpan dalam tak ada. Dia dah hancur-hancurkan dia lagi. Hancur-hancurkan. Sudahnya amat. Hancur-hancurkan kita tutup kena. Tutup? Ya. Ketuk-ketuk. Lepas ni daripada kita gunakan dabai, kita gunakan telur, daun bawang tadi. Ni saya gunakan sambal nasi lemak. Kalau tak nak simpan sambal nasi lemak pun tak apa. Ni kita guna sambal nasi lemak. Sambal nasi lemak ni semua dah cukup dia punya rasa lah. Ni sambal nasi lemak. Okay. Dia dah pecah semua. Nak panai tak? Okay. Sim. Okay. Gaul-gaul tengok. Okay, ni tadi kita masukkan sedikit minyak. Lepas tu kita masukkan ni lah
simpan dalam ni. Kita boleh gunakan banyak sedikit. Nak pedas. Sedikit. Lepas tu kita hiris-hiriskan daun bawang. Tak nak guna daun bawang pun tak apa. Ini kira dia punya perhiasan. Dia akan jadi macam ni. Kita buat dia macam ni. Tak payah potong habis. Sekarang ni kita bakar dia sebelah sini dulu. Dia punya isi dulu. Biar dia masak dekat dalam tu. Sini ya. Buka. Kita punya terong, dia punya bahagian ni dah masak. So kita kena alihkan. Ni yang dah masak. Kita alihkan. Okey, sekarang kita kena simpan kita punya bahan tadi. Nanti kita akan tutup dia sekejap supaya dia dengan telur dengan dia punya bahan ni melekat terus dekat dia punya terong tu. Terong dah boy. Sedap why? Macam ni kita mulanya. Okey. Lihat macam ni. Ni dah masak dah. Dia punya ni, ni dia rupa dia punya telur tadi yang ni belum masak. Ini sekejap lagi nak masak. Ni yang dah masak. Ni kita cuba dulu. Dia punya terong pun dah lembek. Sekejap. Masih panas lagi ni. Lagi agak. Lagi panas. Harum bodoh bayanya. Sedap man. Dah sedap jangka tu. Ini sedap tak, Mak? Sedap lah. Rasa dah baik tu. Sedap. Terong Cina sama dengan kita jadikan dia punya rempah tu dengan dabai. Sedap. Boleh cuba. Rasa terong tu pun ada, rasa dabai tu pun ada. Okey, sampai di sini saja video yang Ibu Bajet dapat kongsikan. Dan kita jumpa lagi di next video. Jangan lupa like, comment, share and subscribe channel The Setengah Bu Family. Dadah. Jalan kaki. Gang gagi gang. Dia bunyi ni, jangan jalan rakyat.